warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program Bersih-Bersih BNN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan ASABRI, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.